السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ايها المسلمين والمسلمات sa'imin sa'imat rahimakumullah Selama kita berpuasa di bulan Ramadan ini kita berupaya untuk menahan lapar dan haus menahan apa yang akan masuk ke mulut kita kita berupaya menahannya dari terbit fajar sampai Tenggelamnya matahari selama puasa, sebenarnya kita bukan hanya menahan apa yang masuk ke mulut kita, tapi juga kita berupaya untuk menjaga apa yang keluar dari mulut kita atau lisan kita. Lisan jangan sampai kita gunakan untuk mengumbar. Fitnah, biwah, ataupun kata-kata kotor yang menyakiti hati orang lain, sebenarnya lisan adalah nikmat Allah yang amat besar manfaatnya buat kita. Tapi, kalau kita salah gunakan, dia akan membawa malapetaka buat kita dan buat orang lain. Dengan lisan, kita bisa berkomunikasi dengan orang lain. Kita bisa mengungkapkan apa yang kita inginkan, tapi kalau kita salah gunakan, akan membawa motorot buat kita. Berbicara adalah hal yang gampang bagi orang yang punya lisan normal, tetapi... Untuk bicara yang baik, tidak semua orang bisa melakukannya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW sangat menekankan agar umatnya selalu bicara yang baik-baik, berkatalah yang baik, atau kalau tidak bisa, maka diamlah. Rasulullah menganjurkan, menekankan agar selalu bicara yang bermanfaat. Jangan bicara yang sia-sia. Apalagi bicara hal-hal yang membuka aib orang lain, gibah atau bahkan fitnah. Dalam surah Al-Qaf ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi rakibun atid. Tidak ada kata-kata yang terucap dari mulut kita kecuali di depan kita, di samping kita, di dekat kita ada malaikat yang menjaga, rakib dan atid. Pemirsa sekalian yang berbahagia. Lisan adalah cerminan baik dan buruknya seseorang. Lisan adalah hal yang menggambarkan bagaimana perangai orang. Kalau kata-katanya selalu manis, baik dia dinilai orang sebagai orang baik. Tapi kalau kata-katanya kotor, menyakitkan, dia akan dinilai sebagai orang yang kurang baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh, wa la yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisanuh. Wa la yadkhulu rajulun al-jannah la ya'manu jaruhu bawaiqa." Tidak akan lurus iman seorang hamba hingga lurus hatinya. Dan tidak akan lurus hati seseorang Hingga lurus lisannya, dan tidak akan masuk surga seseorang hamba selama ada tetangganya yang merasa sakit hati karena ulah lisannya. Oleh karena itu, kita harus hati-hati menggunakan lisan kita agar kita menggunakannya hanya untuk mengucapkan kata-kata yang baik jangan sampai kita gunakan untuk mengumbar kata-kata kotor, mengumbar givah, apalagi fitnah. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga hati kita, menjaga alisan kita untuk selalu berkata yang baik dan benar. Barakallahu lana walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.